Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafun shalihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim. Mugi taufik ingkang kawula hormati sak keluarga kalah para santri. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Monggo sesarengan siang menika kula panjenengan sedaya sami ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika saged sareng-sareng kita hadir wonten majelis pengajian. Nggih. Pengajian napa pengaosan? Pengaosan napa pengajian? Awak saya ingin merbu, jadi pejabat di sini lebih merbu apa? Nah, itu kan. Jadi pejabat orang genah, konangan KPK, kamu merbu penjara. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam niki mentakwilkan niki wau 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk niku dengan kemudian diambil langkah-langkah antisipatif. Oh nek ngono kudune ngeten. Lah kita ini sebetulnya juga diberi napa oleh Allah banyak ngalamat-ngalamat, tapi kadang-kadang nggih anten pripun nggih pun disampekno ngalamate pun dikandakno ya wonge sing gak percaya iku jenenge wis takdir. Lah kula kepundi-pundi nalika napa Jombang niki geger-geger ponari kula niku sampun kandha lho dilalah ponari niki geger-geger kok muncul menjelang pemilu. Ki ponari niku bocah cilik sekolahe durung genah, akhlak ge durung genah. Gitu Pak kok sik cilik, gitu Pak nggih. Akhlak dalem genah, sekolah dalem genah, komitmen perjuangannya terhadap umat juga durung genah wong sik cilik. Tapi karena dijimat dilubung wong akeh. Nggih. Nggih. Karena dijimat dirubung tiang kakek lho. Niki kok muncul menjelang contrengan. Aja-aja iki peringatan saking Gusti Allah. Aja milih sing ponari-ponari, sing sampean dak roh ketakwaane marang Allah, tidak tahu komitmen perjuangannya terhadap umat ning kena ngedum jimat terus mbok contreng. Ana apa ora ngoten niku, Pak? Ana apa ora ngoten niku, Pak? Ngedum jimat terus dicontreng. Alhamdulillah. Nah terus pemimpin sokben niku kaya napa? Nggih. Ki pemimpin niku mempengaruhi kondisi makmume. Salat iku nek imame genah, maka makmume nggih insyaallah genah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kawan kopi, banyu putih terus niku. Di kursi DPR kalau kursi kiai beda nih tuh. Kursi kiai diyung ngeten nih ya kiai gitu nih. Ambo niki disender kalau kita taufik nih kula nih. Iku baru antar sendean, gue sendean letak nih. Bukin apa, Pak? Lek pemimpinnya niku genah, maka insya Allah makmumnya gini apa? Sampai delok sholat, apa? Wong sholat jamaah.
Sholat jamaah ini ku terdiri ono imam, ono makmum. Makanya imam ini ku genah, insya Allah makmum ini genah. Gitu mungkin? Ya kancing Nabi dawuh, imam menurut aturan. Nabi bersabda, sholu ala Nabi. Idza amma ahadukum fi sholat, jika salah seorang di antara kamu menjadi imam nalika sholat, nok burimu itu ono macem-macem, ono wong sepuh, ono wong sing dihajat, mari sholat arep lungo, ono macem-macem. Bila lemu sholat, ojo kesuwen, ojo kecepetan yang sedang-sedang. Wah apa sih? Iku lagune sapa? Lagune sapa? Fati Fera radhiyallahu anha. Gak kenal wong saiki. Ya sedang-sedang saja, karena di belakangmu ada burimu itu ada macam-macam, ada orang yang dihajat, ada tiang sing sakit, nek lu apa ngajak kesuwen itu sakit, ada macam-macam burimu, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Lah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekno sing kados ngoten. Mila Kanjeng Nabi niku mandi le mulang karena napa? Dipraktekno sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Guru di dalam ucapan dan tindakan. Betul kok ucapannya tok tindakannya betul utawa tindakannya betul ngucap tidak tindakan kaulan wa fi'lan sallallahu alaihi wasallam. Nah niki keberhasilan guru, keberhasilan para ulama niku kaulan wa fi'lan. Asa niki kita delok kan mes insyaallah. Ono partai sing didukung para ulama kok iso dadi partai nasakom. Nasibe 1 koma. Partai apa? Nasakom nasibe 1. Masyaallah. Iki sing salah ulamae napa umate napa ponarine iku mau. Iki perlu dikaji, perlu dipelajari iki. Idza amma ahadukum fi shalah, salah seorang di antara kamu menjadi imam ketika salat, ojo kecepetan ojo kesuwen. Kanjeng Nabi praktekno sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kalau ngimami tiang kata niku le salat mboten suwe-suwe. Paling-paling ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, ba'dal Fatihah al ikhlas. Cekak napa dawa? Cekak napa dawa? Cekak sing sepuh iso, sing duwe hajat saged, sing napa-napa saged, karena tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tapi kalau sholat tiambaan, nek sholat dhewean aja mbok takon. Monggo monggo monggo. Kursi itu digeser, DPR tidak perlu digeser, sampai itu dulu. Tekan apa? Tapi anda malah cepat bawa. Begitu jika ngimami, biasa kulhu ngimami lam yakunil. Jadi nawa itu pamer lillahi ta'ala itu ada. Nah, imam niki kok derek aturan Kanjeng Nabi sholatnya genah, insya Allah makmum niku nggih derek genah. Tapi sampean bayangno seandainya imam niku mboten derek tuntunan Kanjeng Nabi, le sholat niku kesuwen, rakaat pertama mari Fatihah maca Yasin. Makmum goncang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Iki makmum mulai ngaten ya Allah. Iki bare kapan? Ing kadang-kadang makmum itu tuh sih gadah napa harapan. Sabar mbek duwe harapan terus gak apa-apa. Rakaat pertama Yasin, mbok menawa rakaat kedua mangke inak akoina. Kadang-kadang iku makmum ngoten-ngoten iki. Sabar, wis gak apa-apa tak betah-betah no. Mbok menawa rakaat kedua mangke napa? Nah, begitu wala boli rakaat kedua mak ngene Allah mung kene ati. Wis gak kuat iki mari Yasin mung kene ati. Nah, imam yang tahu, imam yang bisa merasakan denyutnya makmum niki wau harusnya juga ngerti, wah aku rakaat pertama wis Yasin, mestine rakaat kedua sing pendek-pendek. Delala imamnya oh menungso ana sing double. Gitu oke. Pun rakaat pertama Yasin ya makmum kudu manut aku. Gak manut gak usah jadi makmum. Wis rakaat pertama Yasin, rakaat kedua diharapkan ina atoina metune malah tabarok.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal wah buyar makmume. Alhamdulillah kopi ini teko. Kulo heran kadang-kadang masyaallah. Kulo nanti diundang pengajian malam bulan Ramadan ngoten. Berangkat selesai buka, kulo pikir wis kok prawen nang omahe. Mampir ben wonten kiai resi menom, kesih enam tapi napa? Kiai-kiai tapi enam tapi? Kiai. Tapi? Enam tapi? Kiai. Begitu kulo mampir, dilalah ada nisa terus napa? Sedekah boleh yang baik pamit tip lu tak traweh sekedap lu traweh kok sekedap lu traweh sampai niku pinten roka ambil kali dosa kula nggih nderek para masayih traweh nggih 20 lha kok sekedap nggih anu wis tak delok sekedapmu tak antenane traweh kula terus napa teng daleme masjid iku sebelah iki kados daleme Pak Taufik niki ana masjid terus daleme temenan, sekedap temenan. Sudah ada wali orang paling mau yang berkurang, orang paling mau yang berkurang bertuha. Allahu Akbar, sudah ada paling ida saja. Allahu Akbar. Bertuha itu dikait bilang-bilang rokaat. Allah paling bertuha. Allahu Akbar, sudah ada Allah paling ida saja. Allahu Akbar. Begitu selesai kekuatan, sekedap temenan. Anak kira-kira temen-temen kita lama yang ada di sini. Itu dirubah. Itu kebiasaan yang bukan tidak baik. Wong maca Fatihah yang sholat niku omong-omongan kali Gusti Allah. Nggih. Ada sampean omong-omongan iki genah iki sampean diparingi aja mule Gusti Allah. Sampean kali kepala polisi, kali kecamatan nek sampean niku matur genah hajatku bakal ditutupi. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sampean matur Pak. Polisi ini ada pengajian nanti tanggal sekian jam sekian yang hadir kira-kira sekian kita minta tolong tenaga keamanan. Oh dibantu monggo silakan silakan. Iki corona kuingkang kula tresnani tidak bisa disalahkan karena orang gugup sing tengen niki napa anak sing kiwa niki gulik. Bu begitu ditompo kali masyarakat sing nang jopo bu anake sampe ketinggalan siji nang jero. Masyaallah mlami bu ditahan yang kata mergo omahe sampun kena geni. Anak kula pripun sampun sabar wis iki ae sing ngono iki sampean didik iki amanah saka Gusti Allah dene sing nak jero ya sudah serahkan kepada takdir wong anjen sampean wis berikhtiar menyelamatno gak iso kok ya wis akhire ibu niki anak sing selamat situ niku di napa di rumah ditempatkan di lingkungan sing sae pendidikane sae dikumpulno wong-wong apik ringkes cerita 25 tahun kemudian tak cerita no kafe dobo film India itu film India itu terlalu jam ono edane ono nyanyi nah kita tak ringkas no 25 tahun kemudian di kota itu terjadi satu peristiwa yang hebat pada kejahatan ono perampokan perampasan pencurian pemerkosaan macam-macam kejahatan lah bocah sing ape itu kerja di kantor polisi akhirnya korban apa? Dikumpul no kali polisi ini korban-korban ini pencurian, perampasan, pemerkosaan itu dikumpul no ditakoni, saya ingin kita tahu ini didudai foto-foto ini apa? Yang jahat yang terdaftar no, oleh polisi itu paham bukan yang melakukan kejahatan terhadap sampean paham, kalau apa wajah itu lo mau foto itu album kalau polisi ini gak ada album, di sini orang yang enggak itu gitu. Sampai mereka pengen lebu ya, abstrakkan foto serah nama. Dulu tidak ada yang cocok. Nah kebetulan nari kau meriksa tidak ada yang cocok. Ngeten bocah ini lewat. Kabe deluding nih kau. Niki Pak Polisi. Ini yang mengambil penjahat saya. Ini yang memperkosa. Ini yang mengambil barang saya. Ini yang merampok saya. Kabe deluding dia niku polisi ini heran. Lalu hari ini kerja di kantor polisi. Anak yang baik, berpendidikan baik kok sampai itu jeng melakukan kejahatan gak mungkin, tapi semua nudik dia nipu, Masya Allah akhirnya bingung polisi ini, jangan-jangan terjadi onok wong apik karo wong elek ini modho rupa nggih onten tiang apik kali tiang elek sing apa modho rupa wong genah karo wong yakna yakna itu orang genah wong genah karo wong apa sing modho rupa wis sridik punya sridik ketangkep penjahat ketangkep
niku begitu dijejerno kalau bocah sing dituding niku wau persis. Ambil persis kok mesti blok. Kok gak ada persis blok. Wajah niku persis. Sampai polisi niku kondo iki lho jojo dulur kembang. Kamu masih punya orang tua? Coba celukan ibumu. Ojo-ojo sampai ini dulur kembar, karena berapa puluh tahun yang lalu pernah ada kejadian anak kembar yang tertinggal, tau? Siji. Ojo-ojo ini dulurmu kembar, diceluk ibu nih lah, kapak-kapaknya ibu. Ibu niku sing ngandut, gitu apa gitu? Sing beratnya bapak ini lah mau panitia. Panitia pelaksana. Ibu niku sing ngandut, sing nyusori, sing macem-macem, gitu apa gitu? Iku tahu ciri-cirinya anaknya, begitu didelok betul lu iki anakku. Niki anakku lho, bagaimana ceritanya, Bu? Sekian puluh tahun yang lalu saya menyelamatkan anak saya iki sing tengen niku anakku sing iwo guling, sing siji ku ketiga. Sidik punya sidik, betul iku anake. Lah kok iso urip? Jarine wis kobong. Ternyata nalika omah niku kobong, geni niku napa mlebu teng omah, ada orang jahat pencuri, maling yang memanfaatkan kesempatan mlebu teng omah niku jiki barang-barang. Nalika njupuk barang-barang delok ana bayi teng tempat itu, digendong ki sang bayi. Dadi jek dina niku anak sing ketinggalan niku melok maling. Lah anak sing selamat melok ibune. Paham nggih? Nah, sing melok ibune niku dikumpulno wong genah, sekolahe genah, pendidikane genah, akhlake nggih dadi napa? Lah sing melok maling niki wau kumpulane maling. Lingkungane maling. Gedene ya dadi maling. Alhamdulillah. Padahal anak kembar, biasanya lah anak kembar itu lah hampir semuanya mirip. Gitu apa nggih? Kesenangannya nggih padha, ingine nggih padha. Tapi karena pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, senajan anak kembar berasal dari perut yang sama, berasal dari benih yang sama, tapi pendidikannya beda, akhlak nggih napa? Nah, niki ketok fungsine napa? Gitu? Kok sampai menempatkan pendidikan putra-putra sampai di bawah asuhan para ulama tepat. Semarang nek temen iki ngapunten. Anak niku nek mlayu kok kepleset terus tiba. Niku mboten anake sing disalahno, kodhok sing disalahno. Temen iki ngoten. Begitu mlayu tiba, plek. Kowe kodhoke nakal nak meneng aja nangis. Plek. Lho gak ana kodhoke. Sampeyan ngajari dobel iki padahal. Wis gak ana kodhoke sampeyan salahno pisan niku nek kodhok niku ruh iso demo. Aku gak pernah ngapa-ngapano anakmu kok mbok salahno terus. Anak mboten diajari kamu jatuh, kamu kepleset karena kamu kurang hati-hati. Kalau kamu hati-hati kau tidak akan jatuh. Jadi kau jatuh akibat dari kekurang hati-hatianmu. Mila sampean hati-hati. Dan mbok ajari ngoten, bertanggung jawab deh. Oh, aku tiba ini berarti karena aku. Aja nyalahno kodhok. Akhirnya tumbuh menjadi anak yang ketika besar ada sesuatu yang tidak enak sing disalahno ya wong liya. Kata nopo. Ini bermuara pada pendidikan di dalam rumah tangga. Milo, nalika Kanjeng Nabi dawuh, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, iku yang bisa menciptakan surga di dalam rumah tangga, termasuk surga, pendidikan surga bagi anak-anak dalam rumah tangga, sampean. Wong wedok-wedok. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kakinya kaum ibu. Niki mengandung dimensi makna yang luas sekali. Sing pertama, surga di bawah telapak kakinya kaum ibu. Coba boleh ibu, dia mau nunggu terus ngini. Dia mau nunggu sikil murangan, nunggu kok boleh coba. Sikilnya radial misalnya. Surga di bawah telapak kaki kaum ibu niku di antara maknanya nopo sampai nek kepengen oleh surga berbaktilah kepada orang tuamu khususnya ibu niki anak-anak ya yeah. Bila kepengen oleh surga kehidupan yang enak nyaman aman di dunia di kubur sampai no akhirat berbaktilah kepada orang tuamu karena surga itu tiketnya di bawah telapak kakinya ibumu ya yeah. Ya yeah.
Nah, berbakti kepada orang tua dan kau menanamkan investasi yang baik. Kok sampai kepengin somben anakmu berbakti kepada kau, kau sekarang harus berbakti kepada orang tua. Baru abakum tabarrukum abnaukum. Kok kepengin sampai somben jadi kiai dihormati kali santri ini, sampai sekarang harus hormat kepada para kiai. Duh, enak. Urip niku mboten kangelan kok. Ngene kok. Belok, kalau nak antar orang tua sambat, kami bep anak kula niki masya Allah, nakal yang bukan taruh taruh di dunia. Sini ada orang tua bantah, kalimat itu kasar kasar. Si ojo jojo, kula tak takon. Sambian hin dari orang tua ni sambian ribut. Enggak, kula hin dari ibu rasa kurang ajar. Sok sambat sambian ngundung sambian nandur kok. Gini bang. Nek sampean biyen dhewe wong tuamu kowe hormat kowe ngajeni, kamu menjunjung tinggi orang tuamu, sekarang kau akan dihormati, diajeni dan dijunjung tinggi oleh anak-anakmu. Kanjeng Nabi tidak akan berbohong, asadiqul masduq, shallu ala nabi. Baru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kau kepada orang tuamu, sampean anak-anakmu bakal bakti karo sampean. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Bila dikandana ridallah fi ridhal walidain, semono juga kalau guru kalau masyaye ridallah fi ridha syuyukh, keridhaan Allah gumantung nggone ridane para masyayihmu, guru-gurumu. Kalau guru-gurumu ridha, insyaallah Allah akan ridha. Bila sampean ndelok ada anak sing ngantri niku mboten dangu, ketoke wah ora bakal dadi kiai nyantri ni mung sedelok tok. Tapi gurunya ridho karena khidmahnya baik, akhlaknya baik, karena keridoannya masyayikh niki, ilmu sing titik iku diamal no, ditompo uang, jadi berkembang ke atas sampai jadi uang sing masya Allah karena ridhonya guru. Iman malam bada salli wa salim. Terus yang didem itu isinya apa? Akuang Banyu Ponari. Ayo si semangat Salewa salim dari iman malam badan. Salewa salim dari iman malam badan. Wala Allah subhanahu wa ta'ala pendidikan yang pertama itu di dalam rumah. Dan tentu semuanya berarti api tingkat papat montoli jejen 16 banera orang api. Dan tentu itu surga. Dan tentu banyak orang yang hidup di rumah sing kaya istana tapi jendul ini kaya apa? Makan apa badan? Makan apa badan? Ada orang yang hidup di kehidupan yang sederhana, tetapi surga Allah memberikan di dalam suasana rumah tangganya. Bila surga bukan pada kebendaan yang ada, bukan. Surga ini pun aku nih ahli bed nih, aku genah-genah bapak yang genah, ibu nih genah, anak yang insya Allah tumbuh genah surga. Kayak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim ini sampai tidak dengar contoh ila akhir zaman dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai po haji, sampai umrah, nampak tilas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim yang terdiri dari nopo, bapak yang saleh, ibu yang salihah, dan anak yang rabi, yang kawin itu pun dihitung-hitung, dihitung nemen sampai nong rewong tuwo. Iki kok anu ijabe ojo luwe saka jam 10 ndak kepanasan. Bar subuh iki kadem. Terus hitung-hitung disyarati macam-macam. Kadang-kadang dadi ne sing wedok genah, sing lanang ya ana. Anten apa boten? Anten apa boten? Sing wedok ahli ibadah,
sing lanang tukang keplek ana ora? Teko wonge teko iki. Kadang-kadang dadine sing lanang genah, sing wedok ya genah. Tenang mboten? Kadang-kadang malah ra genah kabeh. Nggih. Mila kok sampeyan dikaruniai oleh Allah awakmu genah, bojomu genah. Sampeyan iki duwe anak-anak sing genah, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur sampean kepada Allah. Niku anugerah yang besar yang tiada ternilai dengan harta apapun. Senajan mungkin dari sisi rezeki, dari sisi napa duit, sampean mboten orang yang berlebihan mboten. Ning awakmu kena, bojomu kena, anakmu kena, sujud syukur kepada Allah. Niku hadiah karunia saking Allah mboten sembarangan. Sampeyan delok mulyane wong genah Nabi Ibrahim. Ila yaumil kiamah dimulyakna Gusti Allah. Haji napak tilas. Ape guru kiai pun didik ape, sementara tokoh-tokoh yang menjadi guru juga di masyarakat boten maringi contoh sing ape wonten napa boten gini oke ila mata yatimul bunyanu tamamuhu ila kunta tabni wa ghairu kayahdimu. Kapan niki pembangunan sakit berlangsung, sakit selesai? Nek sementara sampean roto bangun liane ngebrukno. Nggih, temriki Pak Taufik bangun madrasah, besi ditinggal jopo, semen ditinggal jopo, aman, sampean bantu ngrewangi keamanan, dadi niku madrasah insyaallah. Tapi nek besi tok jopo, semen tok jopo, disikat maling sampean menang. Nggih, sesuk tuku besi meneh dicukup maling menang. Cukup yo gak pat gak dadi dadi bangunane niku ngene-ngene tok. La ya mutu wa la yahya, wis ora mutu ngentekno biaya. Gede banget. Nah, mila, ayo, tokoh-tokoh ini juga perlu diingatkan. Orang tua di dalam rumah tangga sudah berikhtiar, dari itu anaknya apa? Guru sudah berjuang kayak maten. Apa boleh sampai dulu perjuangan ini kiai? Pinter anaknya sampai mondok nih kubayar. Gila, dan mondok bayar dulu. Besar di tarbiyati abna'il muslimin untuk mendidik putra-putra kaum muslimin wal muslimat, muka-muka Allah memberikan rezeki yang banyak min haisu yahtasib wa min haisu la yahtasib. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo salli wa sallim. Pentingnya pemimpin sing genah bakal dadi rakyate umate genah, kita perlu mempersiapkan generasi. Gini bagi. Gini bagi. Saking niku ten pundi-pundi kula kondo. Ayo setiap orang tua kaum muslimin wal muslimat harus mempunyai tekad untuk menjadikan anaknya PKB, harus. Aja ana wong Islam sing kepengin anake ora PKB, jangan. Anakmu kudu PKB. Dan nek wong Islam kepengin anake PKB, wong tuane kudu P3. Mumet. Mumet wong otak kita iki setiap hari dijejeli politik. Gini apa? Gini apa? Tekan kiai ini lho kadang-kadang khotbah ya khotbah politik. Masya Allah, sedekah ya sedekah politik. Masya Allah. Nggih. Nggih. Masya Allah. Sedekah ya sedekah politik. Mila sampe delok sedekah politik niku ngai babet te majelis pengajian gak jadi, dijaluk mana kok. Niku pinter oper bener. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lah nek wong tuwa kok dadekno anake pinter oper bener, wong tuane kudu P3. Napa niku? Pendidikan, pengawasan, percon. Insyaallah anakmu gak Golkar, golongane gak setrap. Gitu oke. Anak buat didik kena wong tuane ada pendidikan, pengawasan, percontohan temenanan. Loh, kula anu bib. Anak kula niku kula didik kula boten saged ngawasi. Nek gak iso ngawasi serahna wong.
Eh, kalau anda pondok, niku fungsi P3 niku langsung para kiai yo dididik, yo diawasi, yo dicontohi sing apik, ngene apa nggih? Nah, serangno. Mangke sampeyan nek anake boleh mawon sampeyan mari tambah-tambahan ilmu, tambah-tambahan napa? Contoh sing apik. Aja mangke anake boleh sampeyan malah nyontoni gak apik niki menyenengno iki bocah-bocah ayu-ayu pakaiane nutup aurat alhamdulillah. Mangke nek boleh sampeyan ibune nyontoni. Aja mangke anake wis genah ditoto bunyai, ditoto Pak Kyai nutup aurat genah, boleh ibune mlebu metu omah tuku rokok, tuku napa? Beras ke warunge tangga, gak gawe klambi kacamata nang tok. Ana, ngono ana. Ana. Piye iki? Ini maju gak contoh kene. Insyaallah dadine genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lha kenapa sih dibutuhne kok pinter kok berbener? Pinter tak mboten cukup. Wong pinter niku ngentek-ngentek ini mboten bener. Pinter mangke. Gitu mangke. Nek wong bodoh niku paling nyolong sandal. Nek wong pinter mboten bener sih dicolong mboten mong sandal, pabrike sandal dicolong. Nggih. Lho, wong pinter niku nek bener larang regane. Yo sampe sekolah jangan berhenti. Iki sakniki tingkat napa? Aliyah. Lulus SMA, lanjutkan perguruan tinggi. Semua ilmu-ilmunya Allah terbuka. Sama arep dadi SH silakan, insinyur silakan, arep dadi napa? Dokter silakan, arep dadi SAG sarjana alam gaib. Terbuka jalan buat kalian. Insyaallah nek kon dididik dilambari dipondasi kali para kiai itu insyaallah dadi sae. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lha terus jalan. Aja mandek. Wong pinter kali wong sing mboten pinter niku beda. Nggih. Nggih. Padha-padha ngangkat watu niku lho beda. Padha-padha ngangkat watu napa? Wong pinter niku sekolah dokter suwene gak karuan operasi ngangkat batu ginjal niku 15 juta kok. Watu sakene 15 juta masyaallah. Gini wong bodho watu sakene ngene sak 35.000. Sobat sampean kita akan genah, wong bakal diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu. Oleh karena itu kunci untuk mendapatkan ilmu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, niku cekelen sing kenceng dan juga ojo lali terus kontak marang Allah Subhanahu wa taala. Salatmu. Salat hajat kalau napa? Ujian-ujian ke sholat hajat ojo ditinggal. Nyuwun teng Gusti Allah, abo wis belajar, wis merasa bisa, hilangkan rasa merasa bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma ya Allah, dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Apa sing aku lali ya Allah, mugi-mugi panjenengan ingatkan. Apa yang saya enggak tahu, mugi-mugi engkau ajarkan ya Allah. Oh, niki terus kita begitu hubungan dengan Allah. Mergo napa? Sumbernya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mlakune kena, sampean dadi wong sing kena berkah manfaat uripmu fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong kok sampun jam setengah setunggal. Terus napa mani? Rasane koyo wukuf teng Arafah. Ya muga-muga sing hadir teng mriki sing wis tau wukuf ndang wukuf meneh. Amin. Sing durung tau ndang cepet wukuf. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iki rasane kula rasane koyo wukuf teng Arafah. Ngisor tenda jam sak mene iki puanase gak karuan nggih. Cuma nek wukuf kuwi ana model-model kok jaman wukuf niku kula dari haji plus waktu niku. Ana sing dina disemproti koyo manuk ngono. Jadi masya Allah model-model dia. Ala Arafah lima sumiat Arafah di anafih itu Arafun Nas. Tembriku mendung so keto asli ni. Lalu bila hati-hati, wene yana, wene haji itu ngapa pak keto yana? Gila ke? Oh orang gendang itu bahaya. Oh gendang keto gendang. Mula tengah Arafah itu zaman gula haji. Sebelah pulau itu kono ibu-ibu. Ini betul salah saya Jawa Timur ni gula lali. Gula cerita nak buat. Habib masya Allah.
saya melihat banyak orang pakai jubah putih ini seliweran, pada pegang tasbih, pada berdoa. Oh, ini wong genah iki ketara. Terus ono sing siji ngaji, terus lha sing siji gak terus bukane iki dadi pejabat terus. Nunggu pun sing iki saya itu sudah tidak pejabat, saya jadi pejabat. Ya Allah, iki ketara wong aneh. Masya Allah. Kalau lah, oh, muka-muka sing temeriki, tuh diwai kesempatan di Gusti Allah iso wukuf teng Arafah. Amin Allahumma. Sing kata putra putri didatengna sing sholihin sholihat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku sing saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Insya Allah putra putri panjenengan dadi pemimpin pemimpin sing iso ngayomi lan ngayomi dateng rakyat lan umate. Amin Allahumma. Ora mung ngayomi. Kalau ngayomi orang, ngayomi orang malah nopo. Naudzubillah. Pinter kober bener ngayomi lan ngayomi. Kados kepemimpinan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya rabba kulli shay wa ya ilaha kulli shay bi qudratika ala kulli shay ighfir lana kulla shay wa la tas'alna an shay'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma anzalta في هذه العشية في هذه الغداء وفي هذه الساعة من بركات ورضوان ورحمة وغفران وقبول وإحسان اجعلنا يا الله ومن حضر هذا المجلس ومن عاصنا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أحبنا ومن أقام هذا الخير وعانى عليه منها أوفر نصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.